67. Hamzah maksudnya? Ya. Jadi Hamzah kita tahu bapa saudara Nabi, ya. Tapi daripada nenek yang berbeza. Pasal Abdul Muttalib ni dia ada 5 isteri dia. Ya. Jadi dia ada 5 isteri, mungkin salah seorang meninggal. Jadi dia kahwin seorang lagi, jadi 4. Tapi semuanya 5. Jadi bapa saudara dia Hamzah ni adalah kawan baik Rasulullah. Dia bapa saudara tapi dia kawan baik. Kerana faktor usil. Ya. Kerana Hamzah ni bapa saudara muda. Maknanya Nabi dengan Hamzah tu hanya beza berapa tahun beza? Ya. 2 tahun. Ya. Maknanya Hamzah ni hanya 2 tahun senior. Maknanya masa Nabi dia 6, Hamzah ni form 2. Jadi dia rapat. Ya, dia memang very close. Jadi bila dia macam kawan. Sebab itu bila Abu Talib ni, sebelum Abu Talib meninggal, Abu Talib minta 2 adik dia perhatikan Rasulullah ni. Ya, tolong jaga. Yang pertama Abbas. Yang nombor 2 Hamzah. Ya. Pasal apa kedua-dua mereka disuruh jaga Nabi? Pasal dari segi usia mereka ni rapat. Ya. Kalau Hamzah 2 tahun sini, Abbas tu 3 tahun sini. Ya, jadi buat apa ni? Apa kita panggil timeline macam ustaz ajar tu. Letak Nabi darjah 6. Ya, Nabi darjah 6. Hamzah form 2, Abbas form 3. Jadi kita ingatlah. Kalau dia nanti tak ingat. Ya. Sebab sejarah ni maklumat dia banyak, info dia. Nama orang kan, tahun dan apa ni, lokasi, ya, nama perang. Susah dia kita nak ingat. Jadi tu itu apa kita panggil dapat membantu kita, ya. Ha, jadi Nabi darjah 6 buat dia satu garis panjang, ya. Tengah-tengah dia Rasulullah darjah 6. Ya. Atas pada dia Hamzah tingkatan 2, Abbas tingkatan 3. Jadi kita tahu lah berapa beza umur dia kan. Okey, ya. Jadi bawah Abu Bakar, bawah pada Rasulullah tu Abu Bakar. Abu Bakar darjah 4. Maknanya Abu Bakar dengan Nabi beza 2 tahun je. Macam Hamzah juga, tapi Hamzah senior. Ya, apa ni, Abu Bakar dia junior. Junior 2 tahun. Jadi senang kita nak kira, ya. Okey, ya. Ustaz bagi dulu, ya. Sayyidina Osman pula. Osman tadika. Ya, maknanya Osman dengan Nabi itu berapa beza dia? 6 tahun. 6 tahun ke senang je tu. Ya, formula ni. Ni formula ni tak ada dalam buku tu kan. Ya. Ini ustaz cipta sendiri. Ya. Komit tu kan, komit. Ya. Orang buat kit, orang makan komit. Ya. Ustaz buat formula. Ya. Okey, jadi apa ni? Itu Osman. Ya, Osman apa ni tadika. Okey, kita tengok Umar pula. Umar baru lahir. Umar baru lahir. Pasal Umar dengan Nabi beza dia? Berapa beza dia? Berapa? 12. Dari baru lahir Nabi dia 6. Sebab itu, okey. Apa kesan dia? Ha, kesan dia ialah Sayyidina Umar tu agaknya Sayyidina Umar rapat tak dengan Rasulullah? Tak rapat. Dia tak rapat. Dia memang tak rapat dengan Nabi. Malah dia nak bunuh Nabi. Ya. Yeah. Ha, tapi tengok Abu Bakar. Abu Bakar dengan Nabi rapat tak? Bakar rapat, ya. Yeah. Sebab yang pertama faktor usia. Ya. Yeah. Yang kedua faktor apa kita panggil? Faktor profession. Pasal Nabi apa profession sebelum jadi pendakwa? Nabi berniaga, ya. Yeah. Apa perniagaan Nabi? Apa kita panggil? Apa produk atau komoditi yang Nabi berniaga? Ada kambing. Ya. Maknanya sama ada perempuan pelajar baru dalam kelas ni ataupun apa kita panggil, ya, ataupun tak bawa ulang kaji lah. Mana ada Nabi jual kambing? Tak, saya kata berniaga apa ni, pekerjaan, profession. Jaga kambing tu masa muda. Jaga kambing masa muda, tapi Nabi tak jual kambing, Nabi jaga saja. Ya. Tak boleh kalau Nabi jual kambing, mana Nabi tak amanah. Pasal kambing itu milik orang lain. Mana boleh Nabi jual kambing itu? Ya. Jadi apakah produk atau komoditi yang Nabi perniagakan? Barang apa? Ha, Nabi jual barang-barang apa ni? Kain, ya, kain. Ya, kain pakaian yang sudah siap. Sebab orang Mekah ni apa kelebihan orang Mekah?
Kalau orang Madinah dia petani. Kalau orang Mekah dia pandai apa? Ha, mereka ni mahir menjahit. Jadi kita kena tahulah cerita tu. Bila kita tahu orang Mekah ni pandai menjahit, maknanya barang-barang yang orang Mekah jual mesti berkaitan dengan jahit-jahitan. Antaranya ialah pakaian yang sudah siap. Ya. Jadi maksudnya ready made pakaian. Nabi jual ready made punya pakaian. Ya. Sebab Khadijah tu saudara besar. Khadijah ni orang paling kaya di Mekah. Bukan perempuan paling kaya. Peniaga paling kaya. Dia lebih kaya daripada Abu Lahab. Lebih kaya daripada Abu Sufyan. Lebih kaya daripada Abu Jahal. Campurkan semua harta abu-abu tadi tu, tak dapat lawan dengan Khadijah. Khadijah paling kaya. Bukan usah melawak dah, serius. Ya. Ada kajian dah dibuat. Ya. Dah ada kajian dibuat. Jadi, dia buktikan Khadijah tu paling kaya. Kerana apa Khadijah tu perlu paling kaya? Ya. Kerana bila dia paling kaya, dialah peniaga paling besar. Maknanya dialah yang import. Ya. Yang import pakaian tu. Pasal kita kena ingat, Mekah tak ada ladang. Mekah tak ada ladang apa? Tak ada ladang kapas. Kapas tu mesti import. Ya. Bila kapas tu nak import, ya, tu yang kena tengok peta tu. Ya. Peta dah ada, alhamdulillah. Ya. Peta dunia lagi. Ya. Ustaz minta peta Middle East saja. Dan bagi peta dunia lagi hebat. Ya. Jangan. Ya. Jadi apa, cuba tengok Mekah tu, Arab Saudi tu duduk. Arab Saudi tu, cuba tengok Arab Saudi kan. Okey, Arab Saudi tak ada ladang apa, ladang apa kita panggil, ladang kapas tak ada. Ya. Jadi oleh kerana tak ada ladang kapas, kapas tu, kain kapas tu mesti diimport. Diimport daripada mana? Cuba tengok. Ya. Okey, Egypt memang boleh ekspor sebab Egypt memang banyak cotton. Tetapi daripada Egypt nak pergi Arab Saudi terpaksa melalui Laut Merah. Jadi kos transportation cost dia tinggi. Ya. Pembangun kan belajar ekonomi kan? Masa tengah tempat yang lima kan belajar ekonomi? Tak belajar? Okey. Sains strip. Oh, sains strip. Masa kat universiti tak ada ambil satu subjek. Ekonomi asas tak ada ambil. Belajar universiti mana tu? Ada, mesti ada punya. Ya, ada ambil semua subjek. Satu paling kurang ada ambil. Ya. Okey. Jadi apa ni? Apa kita panggil? Ya. Jadi kalau transportation cost tinggi, kita tak ambil lah. Ya. Jadi yang paling mudahnya kita kena ambil yang jalan darat. Jalan darat lebih murah. Ya. Ha, jalan darat yang paling murah, kalau kita nak tengok yang paling dekat ialah Iraq. Iraq negara pengeluar cotton. Ya. Apa ni, Egypt pun banyak juga, tapi Egypt jauh. Ya. Nak kena lalu Laut Merah. Boleh lalu atas tu tapi jauh. Dia nak kena lalu Palestin, lalu Jordan tu. Ya. Keselamatan satu hal lagi. Tapi kalau Arab Saudi dengan Iran, dia berjiran. Tu tengok tu, jiran. Dia negara jiran. Sebab kita nak lalu kawasan yang negara lain, dia kena ada cukai dia, ada tax dia. Ada border tax. Ya. Sebab itu, negara dekat Asia Tenggara ni ada satu negara, nama dia Laos. Laos tu, kita nak hantar barang, kos dia tinggi. Pasal Laos tu tak ada pantai. Tu tak jaya tu tengok Laos. Kat mana Laos? Laos tu atas tu, ya. Dekat dengan Thailand. Dia duduk kat tengah-tengah. Kalau macam Vietnam, dia ada pantai. Vietnam pantai dia tu, apa pantai pada Vietnam? Ni Vietnam kan? Pantai dia ni lah. Ni Laut China Selatan. Ya. Jadi Laos tu duduk tengah, ya. Jadi daripada mananya memang payah nak masuk tu. Dia punya tax tu tinggi. Pasal dia tak ada port. Dia tak ada port city dia tak ada. Bila tak ada port city mahal harga. Ya, barang-barang dia agak mahal, ya. Okey, jadi apa transportation cost tu ambil kira. Okey, jadi yang dekat sini dekat Iraq. Siapa yang import barang-barang ni kain kapas daripada Iraq? Khadijah. Khadijah yang import. Okey, ya. Maknanya Khadijah tu jadi ejen besar. Ya, bila Khadijah jadi ejen besar, orang Mekah yang lain, Abu Lahab sendirian berhad, Abu Jahal sendirian berhad, ya. Yang semua syarikat sendirian berhad. Khadijah ni syarikat public listed company. Ya. Jadi maknanya nak bagi tahu apa yang berlaku? Semua peniaga ni kena ambil daripada Khadijah. Khadijah tu pula kahwin dengan Rasulullah. Agaknya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan Abu lain ni agaknya nak kacau Nabi Muhammad. Sebab itu Nabi Muhammadnya dakwah terjaga. Nampak tak demi logik?
Ya. Pasal kita kat sekolah kita tak belajar macam ni. Ustaz pun tak belajar macam ni. Ustaz pandai-pandai sendiri lah. Ya. Pasal cikgu tak boleh ajar, ya. Ustaz tak boleh ajar, kita lah buat kajian apa semua, okey. Ya. Kita simplifikan untuk student. Ya. Jadi apa ni, ustaz mengajar universiti pun macam ni. Perempuan ni untung. Ya. Dia macam lecture kat universiti. Ya. Yuran-yuran masjid, bukan yuran masjid. Kalau bayar tuition lebih tinggi tau, ya. Satu semester berapa, ya. Ada yang main, ya. Jadi, alhamdulillah betulnya, ya. Cuma kalau kat universiti, dia duduk kat macam ni. Duduk kat auditorium, ya. Kat sini dia macam tu lah, ya. Jadi kalau pelajar belakang tidur, saya tak apa nampak, ya. Tapi kalau OD, kita dah nampak ada budak belakang tidur, ya. Okey, tak apa. Jadi balik ke cerita tadi. Sebab itulah Allah buat Nabi kahwin dengan Khadijah. Supaya dakwah Nabi terjaga. Ya? Sebab tu Nabi orang tak kacau. Ya? Bila orang kacau Nabi? Bila Khadijah meninggal. Betul tak? Ya? Bila Khadijah meninggal, orang kacau Nabi. Okey. Khadijah ni pula meninggal 3 hari selepas Abu Talib meninggal. Abu Talib meninggal dulu. Khadijah jaga Nabi dari segi ekonomi. Ya? Sayyidin apa ni, Abu Talib jaga Nabi dari segi politik. Ya, siapa yang bagi, ya siapa yang jaga Nabi, Nabi nak buat apa kita panggil, nak ceramah ke nak apa semua tu, ya, Abu Talib lah yang keluarkan pemimpin. Ya, jadi oleh kerana tu orang tak kacau Nabi. Tapi bila Abu Talib dengan Khadijah meninggal, dakwah Nabi ditekan. Ya, sampai mereka nak bunuh Rasulullah. Itu yang akhirnya Allah perintah Nabi hijrah ke Madinah. Ya. Selama mana Abu Talib dengan Khadijah masih ada di Mekah, Nabi tak hijrah. Nabi tak pernah hijrah. Ya? Memanglah ada sahabat hijrah ke negara Iraqia kan? Ada kan? Peringkat awal tu ada. Tapi Nabi pergi hijrah tak? Nabi tak pergi. Nabi tak pergi, Abu Bakar tak pergi, ya? Umar tak pergi, Ali tak pergi. Tapi ada tak yang pergi? Ada. Osman pergi. Sebab bila nak pergi, rombongan nak pergi, mesti ada ketua. Dia takkan main pergi sendiri-sendiri je kan? Mana boleh beli tiket sendiri pergi tak? Ya, dia mesti pergi sekumpulan. Sebab bila kita charter Air Asia ataupun apa kita panggil, ya, Firefly apa kan lebih murah. Kita charter satu tu. Jadi mereka charter satu kapal. Ya. Ha, jadi sebab tu mereka hijrah 70 lebih orang yang hijrah tu. Ketua dia Sayyidina Uthman. Pasal apa Nabi tak lantik Ali sebagai ketua? Sebab Ali tak kahwin lagi. Ali kahwin nanti lepas Perang Badar. Ya, Uthman dah kahwin. Masa tu Uthman baru kahwin dengan Ruqayyah. Ya. Masa Ruqayyah pernah kahwin tak sebelum ni? Pernah. Dia kahwin dengan Abu Lahab. Ya, Ruqayyah kan kahwin dengan Abu Lahab. Ummu Kulsum kahwin dengan anak Abu Lahab kan? Formula Ustaz dah bagi kan? Formula anak Nabi apa formula? Formula apa? Zuruf kan? Zuruf. Apa zuruf tu? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Ingatlah yang formula. Ustaz bagi formula ni. Bagi timeline, bagi formula, ya. Bagi hampir semua dah bagi dah. Kalau tak dapat juga, maknanya itu bukan salah ustaz juga. Ya. Sebab ustaz dah bagi semua dah, ya. Bagi motivasi, bagi galakan, ya. Cuma kelas tambahan ustaz tak ada buat lah, kelas tambahan, ya. Kita tak ada tutoring tak ada, ya. Kita lecturing je, ya. Okey, jadi balik ke cerita tadi. Sebab itulah dakwah Nabi terjaga, ya. Okey. Tetapi, okey. Ya, ustaz satu lagi ustaz nak sebut juga, kami mungkin perempuan dah lupa. Ketika Nabi hantar Uthman mengetuai rombongan tadi kan, rombongan pergi Iraqia ada 70 orang lebih. Nabi tidak hanya hantar Uthman, Nabi hantar Ja'far bin Abi Talib bersama. Ja'far bin Abi Talib tu dah tentulah anak Abu Talib kan. Dan dah tentulah dia tu abang kepada Sayyidina Ali lah, pasal Ali anak bongsu. Jadi kalau Ali anak bongsu, mestilah Ja'far tu abang dia. Ya, yeah? Okey. Bin Abu Talib pula kan. Pasal apa Nabi tak cukup hantar Uthman ni patutnya hantar Uthman seorang sudah. Nabi hantar Ja'far. Pasal apa Ja'far kena pergi? Pasal apa? Uthman lagi pandai cakap. Uthman pandai cakap. Ya, yeah? Dia jadi khalifah. Pasal apa? Pasal tuan-tuan kena tahu buat emosi pula. Cinta emosi. Ya. Yeah? Kerana orang Mekah, ya, sahabat Nabi utamanya, dia sangat rindu pada Nabi. Orang yang pernah jumpa Nabi ni, dia akan rindu akan jumpa Nabi. Sebab tu orang yang pernah mimpi Nabi, dia nak mimpi lagi jumpa Nabi. Sebab apa? Sebab memang rindu pada Rasulullah. Sahabat Nabi yang hijrah tu, mereka akan rindu pada Nabi. Macam kita lah, rindu pergi Mekah kan. Mekah dah banyak kali pergi lah.
umrah, haji apa semua sebagainya, ya. Tetapi pasal apa kita nak pergi lagi? Macam itulah dengan Rasulullah. Itu Mekah. Ya, itu bukan manusia, itu tempat. Ya, kalau Rasulullah cuma kita bayangkan. Jadi oleh kerana itu Nabi kena hantar seseorang yang wajahnya seirah Nabi. Jadi bila wajahnya seirah Nabi, kalau orang rindu pada Nabi, apa mereka buat? Sebab zaman tu tak ada gambar, ya. Fotografi belum ada lagi, ya. Jadi oleh kerana itu mereka dapatlah tengok siapa? Tengok Ja'far bin Abi Thalib. Sebab muka Ja'far memang macam Nabi, dia sepupu. Ya. Sebab itu bila Nabi hantar mula-mula, ya, Nabi kan hantar pendakwah pergi Madinah. Sebelum Nabi hijrah, Nabi hantar tu apa ni jilid kedua, ya. Jilid pertama ujung nanti kita akan belajar. Nabi hantar Mus'ab bin Umair kan pergi ke Madinah. Pasal apa Nabi tak hantar Abu Bakar? Patutnya Abu Bakar paling senior. Nabi boleh hantar Umar, Nabi boleh hantar. Pasal apa Nabi hantar Mus'ab? Kerana Mus'ab tu apa kelebihannya? Apa kelebihannya Mus'ab? Macam Ja'far je. Ustaz bagi hint lah tu tadi, ya? Tapi perempuan tak dapat, dia punya tak tangkap hint dia tu, ya? Ha, macam sekarang dah dapat lah kan. Bila Ustaz sebut hint tu dah dapat lah. Pasal wajah dia seirah Nabi. Bila wajah dia seirah Nabi, bila orang Madinah, orang Madinah kan tak kenal Nabi. Bila orang Madinah tak kenal Nabi, mesti orang nak tanya Muhammad tu macam mana, baca Quran dia macam mana, gaya dia bercakap macam mana, perawakan dia macam mana. Jadi orang boleh tengok Mus'ab bin Umair. Kerana Mus'ab itu juga seirah Nabi. Itulah sebab dia, ya. Pasal tiap-tiap benda tu, tuan-tuan dan puan-puan, dia ada logik dia. Yang sebab itu kita belajar sejarah boring, kan? Pasal apa boring sejarah tu? Pasal kita tak kaitkan dengan kehidupan, ya. Kita tak kaitkan dengan emosi, dengan psikologi. Dia dal, ya. Kalau apa ni, kuah dal tak apa, ya. Boleh makan dengan roti, ya. Ini dal, ya. Memang dal, ya. Jadi oleh kerana itu dia tak menarik, ya. Jadi bila kita cerita tu ada kaitan dia dengan apa kita panggil, dengan kisah, dengan emosi, dengan apa semua, adalah menarik dia punya tu, ya. Jadi kita, sebab mengajar sirah ni senang sebenarnya. Siapa-siapa pun boleh mengajar. Tetapi nak menghidupkan tu, nak bawa, nak cerita, nak kaitkan dengan diri, yang itu payah sebenarnya, ya. Okey, itu cerita dia. Apa lagi, ya? Masuk Islam pada bulan Zulhijjah, ya. Bulan Zulhijjah ini penting, sinonim untuk orang Mekah. Sebab apa bulan Zulhijjah ini penting? Pasal musim haji, ya. Bila musim haji, dakwah akan, Nabi akan pertingkatkan, ya. Kerana pada musim haji ini orang-orang Arab di luar Mekah, ya, daripada Madinah, daripada seluruh kita panggil semenanjung tanah Arab, Yaman, kan, daripada belah-belah ni semua, ya. Mereka semua datang untuk buat haji di Mekah, ya. Mereka buat haji kat Mekah tu ikut cara siapa? Ikut cara Nabi Ibrahim lah, ya. Pasal Nabi Ibrahim tu lah yang Allah utus kat Mekah. Sebab Mekah tak ada Nabi, Nabi Ibrahim tu yang mula-mula datang. Tapi Nabi Ibrahim dia tak duduk di Mekah, dia datang sekali-sekali je, ya. Jadi sebab Nabi Ibrahim duduk di Hebron. Dia duduk kat Hebron, kan? Hebron, kan? Hebron kan kampung dia. Kubur Nabi Ibrahim kan Hebron, kubur Nabi Ibrahim, ya. Nabi apa, Nabi Ishak. Bila kita masuk Masjid Hebron tu, masuk je Masjid Hebron, kubur Sarah. Sarah ni kubur. Masa kita letak selipar tu, kubur Sarah. Sebelah kubur Sarah tu Nabi Ibrahim. Sebab dia tu apa ni, isteri suami. Dia tu begitu, ya. Tapi sekarang ni jadi masjid lah, ya. Dulu asalnya bukan masjid, ya, tapi dibina masjid atas tu, kubur kat bawah. Atas tu shrine dia saja, shrine. Shrine tu macam kalau kita pergi raudhah lah. Kita pergi raudhah, orang lalu kan, orang lelaki lalu nampak lah kubur. Sebenarnya itu bukan kubur, kubur kat bawah. Yang atas tu dia punya apa? Bahasa Melayu panggil apa tak tahu? Orang putih shrine, bahasa? Ha, macam makam. Makam tu tak ada orang dalam tu, ya. Dia punya kubur kat bawah. Makam tu kalau kita buka dia punya yang warna hijau tu kan, kan dia warna hijau. Dia ada pintu. Pintu tu ada tangga, kita turun bawah, kubur kat bawah, ya. Pasal asalnya tempat tu adalah rumah Sayyidatina Aisyah. Itu rumah Aisyah. Oleh kerana Nabi wafat di rumah Aisyah, maka Nabi dikebumikan di rumah Aisyah. Sebab Nabi-Nabi dan Rasul, di mana dia meninggal, dia wafat, di situ dia dikebumikan, ya. Jadi tak payah, tak patutnya kebumikan Bakir, kan? Bakir tu sebelah tu je. Tapi tak, kerana memang kaedah dia macam tu. Di mana dia wafat, di situ kebumi.
Sebab itu ketika Nabi dikebumikan, Aisyah masih duduk di rumah yang sama. Aisyah duduk rumah sama. Ya. Jadi apa ni? Apa kita panggil? Abu Bakar pula meninggal lepas tu. Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun setengah Abu Bakar meninggal. Kebumi rumah Aisyah juga. Maknanya ada dua kubur di situ. Ya. Kemudian apa ni? Abu Bakar pula kena buat apa ni? Umar pula kena tikam. Ya, 10 tahun lepas tu Umar pula. Umar pun minta izin untuk dikebumikan. Pasal apa Umar minta izin? Pasal rumah tu rumah. Bila rumah tu rumah orang lain, kita kena minta izin. Mana boleh main masuk? Ya? Walaupun jiran kita, boleh tak? Kita main masuk je ikut dapur. Kita tengok buka dulu saji, ada karipap, kita makan. Lepas tu kan, kita kata, saya dah makan 2 biji. Kita kata, ya? Minta izin. Ya? Walaupun kita rapat, kita kena minta izin dulu. Ya? Mesti bagi salam dulu masuk. Jadi oleh kerana itu, Abu Bakar dah dikebumikan. Ya? Datang Umar pula. Bila Umar dikebumikan, ya, Umar tak, sebenarnya Umar tak layak duduk situ. Pasal rumah tu rumah Aisyah. Dan semua orang sudah tahu Aisyah mahu dia dikebumikan sebelah bapak dia. Dan tentulah suami dia, bapak dia, lepas tu Aisyah patutnya. Ya, Umar dah tahu dah, tapi oleh kerana Umar dah sakarat dia panggil. Ya, sakaratul maut, minta izin daripada Aisyah. Aisyah kata oleh kerana khalifah minta, dia pun bagi. Jadi kebumi pula Umar di situ. Bila Umar dikebumikan, dalam rumah Aisyah dah pakai tudung. Aisyah pakai tudung, tutup aurat. Ya, sebelum ni dia tak tutup aurat dalam rumah. Ya, pasal Abu Bakar dengan Rasulullah tu mahram dia. Tapi bila Umar masuk, ya, dikebumikan, dia pakai, dia dah tutup aurat. Sebab apa tu? Yalah, tapi dah meninggal. Perempuan fikir sikit, fikir. Ustaz boleh spoon feed perempuan dan tuan-tuan. Ustaz boleh, ya. I'm a good spoon feeder, ya. Tapi nanti perempuan lupa, dalam exam tak boleh jawab nanti. Ya. Ustaz bimbang takut dalam exam nanti perempuan tak boleh jawab. Mana orang lama pandang ke apa. Ya. Pandang. Exam 2 jam setengah, kan setengah jam dah keluar dah. Ya. Ustaz bimbang, saya tu Ustaz bimbang, ya. Pelajar tak boleh jawab soalan dalam exam, ya. Okey. Sebab apa? Sebab orang yang telah meninggal, dia boleh melihat orang hidup. Boleh melihat? Ha, boleh melihat. Macam mana cara? Jangan tanya. Semua orang meninggal, sama ada orang kafir ataupun orang Islam, orang yang beriman. Sebab itu kalau kita pergi ke kubur, orang kubur tahu tak kita datang? Orang kubur tahu. Ya? Sebab itu salah satu sebab kita pergi kubur ni, salah satunya mengembirakan ahli kubur. Cuba kita bayangkan mak kita, kan? Mak kita dah meninggal dah 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Ya? Walaupun kita boleh berdoa, kita boleh buat sesuatu dengan untuk dia, kan? Daripada jauh. Ya? Kita boleh je secara long distance, boleh? Ya? Kita baca Quran kat rumah, kan? Kita kata, ya Allah, kalau apa yang aku baca ni ada pahala, kan? Ya? Aku nak share dengan mak aku. Ya? Sebab pahala, bila kita baca Quran, pahala tu untuk kita. Pahala tu bukan untuk orang. Tapi kita boleh share. Ya, kita boleh share. Bila kita share, pahala tu bagi dua ke sama? Sama. Mana tahu? Ya. Memang sama. Memang sama. Dalam mana-mana kita tahu. Ada ayat Quran yang kata macam tu. Ada hadis yang kata. Ya. Ataupun yang agak-agak ada. Ya. Sebab pahala. Dalam hadis ada cerita. Ya. Jadi bila kita buat baik, itu cerita tu cerita lain. Cerita ada orang Badui susah, dia datang ke Masjid Nabawi. Itu hadis 40 tu. Maka bila dia beritahu Nabi, Nabi pun lepas solat. Biasanya lepas solat Nabi akan isytihar, Nabi akan buat announcement. Nabi kata ni ada saudara-saudara kita daripada Badui sekian-sekian, mereka ni susah di kampung mereka, ya, tengah susah. Jadi ada tak, ya, sahabat-sahabat yang nak bantu? Maka Nabi pun tunggu lah, ya. Jadi sahabat semua dia tak nak bantu. Sebenarnya bukan sahabat tak nak bantu, tapi masing-masing menunggu orang. Macam kita kan suka tunggu orang. Ya? Ha, macam kalau nak buat rombongan pergi Port Isen, kata, ya? Ha, kita tunggu dulu. Siapa pergi? Oh, Arjan Noriah pergi. Okay. Kak Rozi pergi, ini pergi, Cik Bu ni pergi. Ya? Ha, kita pun, Kak Rozi pergi tak pergi? Okay, Kak Rozi pergi, saya pergi. Kalau Kak Rozi tak pergi, saya tak pergi. Orang Melayu kan suka macam tu, dia suka ikut. Ustaz tahulah, Ustaz orang Melayu. Ustaz bukan bahasa budak Afrika, bukan, ya. Jadi Ustaz dah tahu dah, ya. Jadi oleh kerana itu, apa yang berlaku ialah orang suka ikut-ikut, ya. Jadi
apa ni, sahabat Nabi pun seorang datang, dia bagi dulu harta dia. Orang lain pun ikut, orang lain pun ikut. Nabi pun sebut man sanna sunnatan hasanatan. Nabi kata sesiapa yang memulakan sunnah, perbuatan yang baik, falahu ajruha, baginya pahalanya, wa ajru man amila biha, dan dan pahala orang lain yang mengikut dia. Maknanya pahala ni sama. Ya. Kita buat baik, dengan sebab kita buat baik tu orang lain ikut. Ya. Orang lain tu dapat pahala, kita dapat pahala orang tu juga. Ya. Tanpa mengurangi sedikit pun pahala dia. Ha, itu yang best tu masuk Islam. Itu itu yang seronok. Pasal bila kita buat baik, ya, kita buat baik, kita buat baik tu disebabkan orang yang ajar kita. Sebab tu mak bapak kita lah yang didik kita kan. Mak bapak kita yang ajar kita sembahyang sunat, sembahyang fardu apa semua sebagainya. Bila kita buat tu mak bapak kita dapat pahala dia. Ya. Sebab tu guru kan, guru banyaklah dapat pahala sebab dia didik orang. Ya. Kalau ustaz ajar perempuan sembahyang ba'diyah isyak 4 rakaat. Selama ni kita buat 2 rakaat. Ya. Ustaz baca hadis cerita bahawasanya siapa yang solat 4 rakaat selepas isyak tanpa diselangi dengan salam, maknanya 2 rakaat, dulu 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat ini dah rupanya yang abdulnya 4 rakaat sekali. Ya, hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, dia cerita, dia kata Nabi 4 rakaat tidak diselangi dengan dengan apa, dengan salam, maknanya 4 rakaat satu salam. Ya, macam mana tak, ini kita cerita isyak dulu, fokus isyak dulu, nanti dia buat pelajar-pelajar akan keliru nanti. Kak Bibah tak apa, Kak Bibah dia ambil tuition banyak tempat, ya. Kita jangan kelirukan orang dulu, kita fokus dia dulu, ya. Fokus satu, ya. Apa ni, apa kita panggil, ya. 4 rakaat selesai, maka Nabi kata, ya, 4 rakaat yang dia buat tu macam 4 rakaat yang dia buat pada Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Hadis tu sahih. Ya. Hadis yang sebiji macam tu banyak hadis tu, ya. Tapi yang confirm Nabi lepas isyak memang 4 rakaat. Itu ada dalam hadis Muslim, ada, ya, dalam banyak hadis sebut. Memang Nabi 4 rakaat. Cuma orang tak tahu 4 rakaat tu 2 campur 2 ke atau 4 campur kosong. Jawapannya 4 campur kosong. Maknanya kosong tu tak ada tahiyat awal. Ya. Ustaz pun ajar pada perempuan. Perempuan pun buat. Perempuan dapat pahala dah, dapat, ya. Ustaz dapat tak pahala tu? Dapat pahala yang sama. Itu yang, itu yang best tu. Sebab tu kita viralkan. Tapi sebelum kita viralkan, kita kena make sure hadis tu sahih. Hadis tu hasan. Kalau kita viralkan benda yang, benda yang salah, maknanya sama dosa ni kita dapat juga. Ya. Contoh kita kata, macam Ustaz dah pernah sebut kan, Nabi setiap kali nak makan, Nabi ambil garam letak ke lidah. Ya, lepas tu baru Nabi makan kan. Itu hadis palsu. Ya, hadis palsu. Jadi kita pun viralkan, orang lain pun buat, ya. Dan kita sanggah, kita kata ini perbuatan Nabi, ya. Kita telah menyebarkan maklumat palsu. Berdosa tak orang yang menyebarkan maklumat palsu? Orang tu pula salah buat, ya. Siapa nak tanggung? Orang yang menyebarkan tu lah tanggung. Ya. Oleh kerana menyebarkan benda yang yang sahih pun dapat pahala, menyebarkan benda yang tak sahih sama. Ya. Itu sebab tu lah Islam ni fair. Ya. Kalau buat baik, baik balasan. Kalau buat jahat, jahat balasan. Ya, itulah cerita. Okey, balik pada cerita tadi. Jadi maknanya pahala ni sama. Ya, okey. Jadi bila Umar masuk, ya, dalam kubur tu, maknanya duduk di rumah Aisyah, Aisyah dah pakai tudung kerana orang dalam kubur boleh melihat orang di, orang di apa, di luar. Macam mana cara, jangan tanya. Itu cerita kubur sebab kita tak ada pengalaman. Ada perempuan ada pengalaman tak, ya? Tak ada siapa ada pengalaman. Tak ada orang masuk kubur, ya, 20 tahun lepas tu hidup balik dia bagi tahu. Dia kata sembahyang sunat dah banyak-banyak. Ya, saya dah masuk kubur, saya tahu. Kalau ada lah orang macam tu, ramai orang beriman. Ya. Kita pasal tak ada orang cerita. Kita hanya cerita, dengar cerita daripada Nabi, daripada hadis, ya, daripada Quran dan sebagainya. Okey, itulah kisah dia. Ya. Jadi, Umar Aisyah tu, ya, sebenarnya asal-asalnya bukanlah besar sangat. Ya. Tapi Umar Aisyah tu jadi besar kerana rumah sebelah Aisyah tu, bilik lah bukan rumah-rumah ni. Rumah ni besar, rumah ni paling kurang 22x75 untuk rumah kita itu. Terrace house dia bagi, ya. Jadi sebelah rumah Aisyah tu ialah rumah Saudah. Kan Ustaz dah buat dia punya apa kan? Pernah buat tak? Rumah cluster house yang yang Syah duduk. Pernah buat, mesti punya Ustaz dah pernah ni, ya. Tengoklah video lama-lama, ya. Rumah dia 4 kan, rumah cluster kan, cluster house, ya. Cluster house rumah dia 4 kan. Macam ni rumah dia, ya.
sebelah ni Masjid Nabawi. Ni Raudhah. Ni Raudhah. Ya. Ini mimbar. Ini mihrab, mihrab Nabi. Ni Raudhah ni. Ya. Okey. Jadi ini rumah Aisyah. Rumah Aisyah. Ini rumah Saudah. Ini rumah Fatimah Ali campur Fatimah. Ali campur Fatimah, campur Fatimah. Ada dua Fatimah duduk kat sini kan? Dua kan? Satu Fatimah isteri Nabi dan isteri Ali kan? Seorang lagi Fatimah mana? Anak Ali ada nama Fatimah? Tak ada? Ya? Mak pada Sayyidina Ali. Fatimah ni, mak pada Sayyidina Ali, mak dia. Isteri kepada Abu Talib. Isteri Abu Talib. Ya? Fatimah binti Asad. Pernah bagi, pernah cerita, ni dah pernah. Ya? Okay, kemudian rumah sebelah ni Ummu. Ummu Salamah. Ya. Satu saya kata dia kelas dah house tadi. Bila Nabi kahwin, sebab apa Aisyah dengan Saudah? Sebab Saudah isteri nombor dua. Aisyah isteri nombor tiga. Mereka berdua lah yang ikut Nabi hijrah ke Madinah kan? Pasal Khadijah dah meninggal. Ya, dua je. Lepas tu apa dalam perang Badar, suami Hafsah apa ni cedera, kemudian meninggal. Nabi lepas pada edah, Nabi kahwin dengan Hafsah. Nabi suruh Hafsah buat rumah ke sini depan ni. Ni depan ni rumah dia. Ni rumah Hafsah. Ya. Sebab tu Aisyah dengan Hafsah, kalau dia nak bercakap-cakap, dia nak buat discussion, ya, dia tak payah keluar rumah. Itu dalam sirah kita. Ya. Aisyah duduk dalam rumah dia, Hafsah duduk dalam rumah dia. Dia boleh buat apa ni discussion. Pasal apa? Sebab rumah dia dekat sangat. Ya, terlalu dekat. Sebab apa? Ya, sebab Hafsah dengan Aisyah dia memang kancing, dia memang baik. Sebab tu apa-apa cerita, Aisyah akan cerita ke Hafsah. Apa-apa rahsia, Hafsah akan cerita ke Aisyah. Ya. Sebab itu akhirnya Hafsah kena cerai. Nabi cerai Hafsah tu pasal dia telah tercakap. Ya, dia telah terpecah rahsia, terbocor rahsia. Rahsia Nabi dengan Maria Al-Qibdiyah pun dah cerita juga kat sini. Ya. Dah cerita perempuan, ya. Dah cerita lah tu, ya. Itulah rumah, ya. Jadi rumah isteri Nabi bukan rumah lah, bilik. Sebab tu, pasal aku tak kata bilik, kerana dalam Quran ada satu surah, surah yang ke 49, dia panggil surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat. Hujurat tu apa Kak Mibah? Hujurat apa? Surah Al-Hujurat. Cerita tentang apa? Dan tentang apa? Bukan batu, batu hajar. Batu hajarat. Ini hujurat. Ya? Hujurat. Hujurat tu bilik. Daripada perkataan hujrah. Hujratun. Hujratun tu satu bilik. Kalau hujurat, jamak mu'annas salim kan? Jamak. Perempuan dah belajar. Dah belajar tu. Cuma perempuan tak dapat nak linkkan dia tadi. Ya? Masalah kita ialah kita tidak bina jambatan antara tajwid dengan bahasa Arab, dengan sirah, dengan Quran. Kita tak bina jambatan. Ya? Jadi nak kena bina jambatan. Ustaz tahu nak bina jambatan tu besar belanja dia. Itu nak kena tunggu wakil rakyat dengan member parlimen turun kan. JSTR, menteri turun lagi senang. Ya? Dia kata okey kita buat jambatan baru. Ya? Okay, jadi apa ni, apa kita panggil? Ya? Rumah Aisyah yang paling dekat dengan Raudhah. Raudhah tu Masjid Nabawi lah. Sebab dulu Masjid Nabawi kecil tu je. Ya? Jadi bila Nabi duduk di rumah Aisyah, sebab tu Nabi boleh tarik langsir je. Nabi tengok jamaah ramai ke tak. Kalau jamaah pun ramai, Nabi tutup balik langsir. Nabi tunggu lagi. Ya? Ha, nanti lepas tu Nabi buka balik tengok jamaah tak ramai lagi, Nabi tutup lagi. Ni solat Isyak. Sebab Nabi solat Isyak lewat. Ya? Nabi solat Isyak lewat. Jadi sebab apa? Sebab sahabat Nabi bukan semua duduk di downtown Madinah tu. Ramai yang duduk di outskirt, duduk kat luar. Jadi mereka datang, bila Nabi buka tengok dah ramai, baru Nabi keluar. Bilal pun iqamat, barulah Nabi imamkan solat. Ya. Nabi kata, "Laula, ya, an asyqa ala ummati, kalaulah aku tidak menyusahkan umat aku, la amartuhum, pasti aku suruh mereka bi ta'khir solatul Isyak, untuk melewatkan solat Isyak." Ya. Sampai 1/3 malam atau 1/2 malam. Maksudnya solat Isyak memang boleh dilewatkan, sunat dilewatkan. Tapi dengan syarat berjamaah. Kalau kita seorang-seorang, sembahyang awal waktu. Maknanya sembahyang awal waktu tu bagi orang yang solat bersendirian. Macam orang perempuan kan tak perlu pergi masjid. Sembahyanglah seorang-seorang kat rumah awal waktu. Ya.
Tetapi bagi orang yang boleh solat berjamaah, ya, dia kena tunggu. Sebagai contoh, suami dia masih apa lagi ada meeting lagi kan? Tak habis lagi. Meeting tu daripada Zuhur drag sampai Asar Maghrib sampai Isyak. Dia tak solat lagi. Ya. Ha, jadi kita pun call suami kita. Suami kita tu ni baru je habis meeting, ya. Abang nak makan ke belum? Ya, saya dah siapkan makan. Okey, tak apa. Makan bersama tu okey. Tapi sembahyang bersama, ya. Ha, jadi dia kata tunggu. You tunggu ayah, ayah balik. Ya, ha, balik baru sembahyang berjamaah. Jadi isteri itu melewatkan solat. Boleh tak? Jawapannya boleh. Kerana untuk mendapatkan pahala berjamaah. Tapi kalau pukul, okey ya. Sekarang kita ustaz sebut tadi 1/3 malam kan, ataupun 1/2 malam. Ni fiqh ni. Ni bukan sirah pesir. Ini cerita fiqh. Ya. Ini ustaz dah masuk, dah trespass orang lain punya subjek ni. Tapi tak apalah ya. Untuk apa kita panggil? Untuk knowledge kan. Pasal kita nak amal. Jadi kat Malaysia, malam berapa jam? Ini pakai matematik. Tadi pakai geografi dan isteri kan? Ini pakai matematik pula. Jangan perempuan kata saya tak ambil matematik kat sekolah dulu. Ya? Jangan. Bohong. Ya? Dahlah ekonomi tak ambil tadi. Ya? Matematik pula tak ambil. Ya? Lepas tu buat IT pula kan? Ya? Buat pula apa ni, engineering. Matematik tak ambil kan, bohong tu. Okey. Jadi malam kat Malaysia berapa jam? Lebih kurang 10 jam. Malam bermula daripada maghrib dan berakhir pada pada fajar. Ya, terbit fajar habislah malam. Ya. Jadi terbit fajar tu secara mudah jelah 5:30 lah letak. Sekarang ni 5:40 kan. 5:40 subuh kan. Letaklah 5:30, senang kira. Ya. Maghrib lebih kurang 7:30 lah. Memanglah sekarang ni awal. Ya, tapi sebab kalau maghrib awal, subuh awal lah. Kalau maghrib lewat, subuh lewat lah kan. Okey, letak aja 7:30. Sebab kadang memang maghrib 7:30. Kadang-kadang 7:35 pun ada. Ya. 7:30 sampai 10:30 kan 10 jam. 7:30 sampai 5:30, sorry. Sampai 5:30 pagi kan 10 jam kan. Jangan yuria je kira lah. Ya. Betul kan? 10 jam. Ustaz dah kira dah, Ustaz dah tolong kira. Sebab tu Ustaz confident dia cakap. Ustaz dah, sebelum datang Ustaz dah kira dulu dah. Ya? Okey. Jadi 10 jam. Apa dia? Tak pakai. Ustaz pakai masa sekolah tu belajar sempua. Ya? Dia panggil mental arithmetic. Mental arithmetic kena belajar. Ya? Jadi apa ni? Apa kita panggil? Kalau Nabi kata separuh malam, maknanya berapa jam? 5 jam lah. Jadi, okey, separuh malam tu pukul berapa kat Malaysia? 12:30. Kalau 12 belum 5 jam lagi, pukul 4:30. Ya. Jadi 7:30 maghrib, 12:30. Sembahyang yang afdal pukul 12:30. Mesti terkejut je kan? Ya. Itulah solat separuh malam sebab Nabi cakap. Nabi kata, "Kalaulah aku tidak menyusahkan umat aku, pasti aku suruh mereka melewatkan takhir." Apa makna takhir? Takhir itu makna melewatkan. Kalau mengawalkan, takdim nama dia. Ya? Takhir solatul isyak ila nisfil lail, sampai separuh malam. Ini bukan sembahyang malam. Ini sembahyang isyak. Ya? Au, ya? Sulusiha, ataupun 1/3 malam. Tapi dengan syarat boleh berjamaah macam Nabi tadi. Ramai. Pasal sahabat Nabi duduk luar. Ya? Banyak duduk luar. Lepas tu mereka ni petani. Ada peniaga, ya? Jadi Nabi tunggu mereka sampai. Ataupun 1/3 malam. 1/3 malam berapa jam? 1/3 malam 3 jam berapa? Bagi yang accurate lah. 3 jam 3 jam 20 minit. Maksudnya kalau 7:30, maknanya 10:30. Jadi 10:50 tu, ya, sunat solat, ya? Sebab tu kalau kita ada urusan, selesaikan dulu. Ya, ada majlis perkahwinan kan? Kita pergi majlis perkahwinan. Majlis perkahwinan kan mula pukul 8. Mana ada mula lepas isyak, tak pernah dengar lagi. Ya, mesti pukul 8 punya. Ya, sebab senang dia nak sewakan. Ya, dewan apa kita panggil, merak kayangan tu, dia senang dia nak sewakan tau. Pukul 8 sampai pukul 12. Dia 4 jam. Ya, kalau dia mula 8:30, dia 12:30 kan lambat. Ya, jadi kita tak solat isyak. Boleh tak kita lewatkan, habiskan dulu apa semua sebagai habis majlis. Lepas habis majlis tengok pukul 10. 10 baru solat. Boleh berjamaah pula. Boleh. Ya, macam ni. Besar pahala. Ya, memang besar pahala. Tetapi kalau tunggu sampai 10:30, yang sembahyang 2 orang. Apa imam dengan bila satu je. Tak. Maknanya tak afdal lah. Ya, dia bila berjamaah tadi. So macam tu lah.
Tapi kalau kita tak ada urusan apa-apa, ya, nak tidur awal, kita nak buat awal boleh. Sebab tu solat isyak terbagi dua. Satu nama dia isyak, satu nama dia atamah nama dia. Ain ta min ta marbutah. Apa makna atamah tu? Atamah tu ialah solat isyak yang dilewatkan sampai separuh malam ataupun satu per tiga malam. Al-atamah nama dia. Kalau tak cari, google lah. Cuba tengok. Ada tak cerita tentang atamah? Ada. Ya, Nabi buat. Tapi benda ni tidak kita tak dengar lah. Ya, sebab kita sirah kan kita anak tiri kan. Mana ada belajar. Ya, kita belajar dulu perang Badar kan, perang Uhud, masa tanda tiga. Ya. Subjek dia nama dia pengetahuan agama Islam. Ustaz pun belajar benda yang sama. Ustaz sekolah Malaysia. Contohnya ustaz sekolah kat New York tu. Sekolah Malaysia. Ya, apa yang perempuan belajar tu itu yang ustaz belajar. Ya. Jadi nama dia pengetahuan agama Islam. Lepas tu sebahagian perempuan tak ambil pula pengetahuan agama Islam. Bisa ambil lukisan kan? Ada ambil lukisan ya. Dia boleh pilih kan? Dia kan boleh either or kan? Nak lukisan ataupun ya dulu ya. Zakarullah Mosad boleh pilih. Ramai orang ambil lukisan. Sebab lukisan tak payah baca. Lukisan kan kreativiti je kan? Ya. Kalau agama nak kena baca. Ya. Okey, jadi itulah cerita dia. Sembahyang isyak boleh dilewatkan. Sembahyang zuhur pun nak dilewatkan juga. Tapi sembahyang maghrib, oh tak. Sembahyang maghrib mesti segera. Ya. Sembahyang asar pun Nabi tak lewatkan sangat. Nabi segerakan. Sembahyang subuh pun Nabi lewatkan. Subuh Nabi lewat. Ya. Sebab itu bila habis solat, sahabat keluar daripada masjid, sahabat baling lembing, ambil lembing tu baling, dia boleh nampak tempat di mana lembing tu tercacap. Maknanya apa tu? Terang. Ya, itu dalam hadis. Ya, cerita. Ya. Ha, tapi kalau tuan-tuan lepas pada semayang, jangan pula balik lembing ke. Ya, tercacap pula dekat Tok Imam nanti. Ya. Jadi maksud dia Nabi sebut, Nabi kata, para sahabat bagi tahu, kami selepas solat dengan Nabi, satu, Nabi lewatkan solat, dua, Nabi baca surah waktu subuh panjang. Nabi subuh baca panjang, isyak baca panjang. Ya. Tapi zuhur asam, maghrib paling pendek Nabi baca. Sebab maghrib kan waktu dia singkat. Pergi Mekah tak percaya kan? Kadang-kadang imam baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul wallah. Ya. Sebab apa? Sebab maghrib memang ringkas. Ya, memang ringkas maghrib. Isyak panjang. Ya. Okey, sebab itu berlaku peristiwa sahabat yang minum arak. Ini sebelum arak diharamkan. Baca tafsir, ya, cerita. Ya ayyuhallazina amanu idza qum idza la taqrabus solat. Ya, jangan kamu solat hatta wa antum sukara, ketika kamu mabuk. Ya, hatta ta'lamu ma taqulu, sampailah kamu tahu apa yang kamu baca. Itu ayat yang kedua turun selepas daripada arak. Masa tu belum haram. Cuma kalau nak solat tak boleh minum arak. Ayat tu masih ada dalam Quran. Tak ingatlah surah apa ya, ayat berapa. Jadi balik kepada kisah tadi, sahabat pun mereka minum arak sebab majlis dulu ada arak. Sebab arak belum haram. Ya, arak kan sedap. Arak sedap tahu kan? Arak sedap. Ya, sedap arak. Kalau tidak takkan orang minum. Ya, mesti sedapnya. Ya. Tapi bukan inilah, bukan samsu, bukan tu bukanlah ya. Yang tu tak sedap ya. Ini yang apa ni lah ya, yang mahal-mahal tu lah. Arak ni kan lagi lama simpan kan lagi apa? Lagi tinggi, lagi apa tinggi harga dia kan. Okey ya. Jadi tengok filem kan. Masa kecil tu saya tengok Dallas. Saya tengok Dynasty kan. Jadi tahulah maklumat tu kita dapat daripada cerita-cerita macam tu lah. Ya. Masa tu belum jadi ustaz lagi, jadi boleh tengok ya. Kecil-kecil masa tu, muda-muda ya. Jadi alhamdulillah bila tengok tu kita dapat maklumat ya tentang benda-benda ni ya. Okey. Jadi balik kepada kisah tadi ya, kita nak bagi tahu bahawasanya maklumat tambahan-tambahan tu kena ada lah supaya kita boleh amal. Sebab ustaz tengok banyak orang ya, kita banyak belajar teori tapi praktikal tu kurang. Ya. Sebab tu ustaz cerita satu benda je, meludah kan meludah. Meludah tu dapat pahala tak? Meludah dapat pahala tak? Semua benda kita buat pahala. Masuk tandas pun dapat pahala. Tetapi peraturan dia kena betul kan? Kalau kita masuk tandas dengan kaki kanan, makruh, dapat pahala macam mana? Ya? Lepas tu bernyanyi pula dalam tandas, kita kata. Ya? Ataupun baca surat khabar dalam tandas. Oh tu tak termasuk. Ya? Kemudian keluar pula dengan kaki kiri. Mana nak dapat pahala ni? Ya? Sebelum masuk ada baca doa, sebelum ada baca kan? Apa ni, selepas keluar pun ada. Okay. Kalau meludah, meludah tak ada doa.
tapi kena meludah sebelah kiri. Nabi tak pernah meludah sebelah kanan. Jadi kalau kita meludah ke sebelah kiri, dapat pahala tak? Mesti dapat pahalanya. Ya. Jadi maknanya semua benda yang kita buat ni boleh pahala. Ya. Sebab orang Melayu selalu dia ingat pahala ni bila duduk atas tikar sejadah. Ya, salah tu. Ya. Jadi oleh kerana tu lepas subuh tu dia takut nak bangun pada tikar sejadah tau. Pasal dia dia kan nak dapat pahala sembahyang isyrak tu kan. Dia kata tak boleh, tak mana siapa kata tak boleh. Itu yang suami dia marah pagi tu sebab sarapan tak buat. Sebenarnya boleh tak dia bangun, ya, masak sarapan, at the same time dia dengar Al-Quliah ke, dia dengar apa kan, pasang, kalau pagi Jumaat mungkin dia pasang Suratul Kahfi ke, dia dengar kuliah ke apa, boleh tak? Jawapannya boleh. Ya, pasal apa? Takut sangat. Orang Melayu kan takut sangat, ya. Tapi macam tadi lah, ya, dia takut tak kena tempat. Jadi apa saja yang mendekatkan diri kita kepada Allah, dia termasuk ibadah. Apa saja, ya. Jaga cucu, jaga cucu. Apa, cap biasa main cucu ke? Main dengan cucu? Mak bapak dia jaga. Mak bapak dia jaga, ya. Tiga orang sekejap. Okey, ya. Tapi jaga cucu dapat tak pahala? Mana tahu? Ya? Yalah, betul lah. Apa bukti dia, dalil dia apa dia? Ya? Dalil senang je sebab Nabi pun main dengan cucu. Nabi main dengan cucu ni sampai dalam solat. Ya? Nabi dokong cucu dalam solat. Betul tak, Kak Rosna? Ya? Nabi dukung cucu perempuan dia, cucu pertama Nabi. Nabi paling sayang cucu pertama tu lah. Pasal nombor satu kan. Masa tu Hasan Husin tak lahir lagi. Ya? Sebab Hasan Husin tu mak dia Fatimah. Dah tentulah dia paling last kahwin. Mestilah kakak dia kahwin dulu kan. Kalau Fatimah kahwin dulu, apa ni, Melaka bendul lah dia. Ya? Nak kena bayar berapa pasang baju kurung kan, kita kata. Ya? Jadi yang kahwin mula-mula mestilah Z kan. Kan formula jadi Z R U F. Mestilah Zainab kahwin dulu. Bila Zainab kahwin dapat anak, ya. Nama anak tu ialah Umamah, perempuan. Ya, jadi cucu Nabi yang pertama perempuan bukan lelaki. Okey, ya. Jadi apa jadi pada Umamah? Umamah bila lahir, oh, Nabi dengan Khadijah paling gembira. Cucu, ya. Jadi apa yang berlaku ialah ketika Nabi mengimamkan solat, ya, Nabi mengimamkan solat, maka apa yang berlaku, ya? Yang berlaku ialah Umamah datang. Bila Umamah datang, Nabi dokong Umamah. Ya. Masa Nabi apa ni qiam, Nabi pegang Umamah. Bila Nabi rukuk, Nabi letak Umamah. Bila Nabi apa ni sami Allah liman hamidah, dokong balik. Ya. Bila sujud, letak tepi. Maknanya tak ada alasan jaga cucu tak sembahyang sunat, tak ada alasan. Pasal Nabi sembahyang fardu, ya. Jadi maknanya apa ni, kalaulah jaga cucu tu tak dapat pahala, rugilah. Nabi dah tunjuk, ya. Dan Nabi pernah jadi kuda. Nabi pernah diperkudakan oleh cucu dia, ya. Hasan pernah naik atas badan Nabi. Abu Bakar puji dan Nabi doakan Hasan. Sebab tu Hasan menjadi seorang penunggang kuda yang handal, ya. Sebab Nabi doakan dia. Sebab tu Datuk Nenek tak boleh marah cucu, ya. Dia kena bagi doa yang baik-baik. Tapi cucu nakal macam mana ustaz? Kena bagi doa yang baik juga. Ya. Pasal apa dia nakal? Sebab kita kurang doakan dia. Ya. Cuba kita doakan dia selalu kan. Jadi baik akhirnya nanti, mudah-mudahan. Okey, itulah, ya, kalau kita boleh sebut. Masuk balik dalam apa ni perbincangan kita, ya. Masuk Islam bulan Zulhijjah. Zulhijjah bulan Nabi paling kuat berdakwah sebab orang luar datang. Pada bulan tersebutlah Hamzah masuk Islam. Tahun yang ke-6. Maknanya dah 6 tahun Nabi dapat wahyu, Hamzah baru masuk. Mana lambatlah Hamzah masuk. Abu Bakar hari pertama masuk dah. Ya. Sebab tu Abu Bakar punya iman paling hebat. Hamzah tahun yang ke-6. Peristiwa masuk Islam Hamzah, cuba kita tengok. Macam mana Hamzah masuk Islam? Bila Hamzah balik daripada memburu, Hamzah ni kan pandai memanah. Ya, dia seorang pandai main pedang, dia memang pahlawan hebat. Ya. Beliau mendapat berita Rasulullah telah dipukul oleh Abu Jahal, ya, hingga berdarah kepala ni. Ha, sebenarnya Nabi pergi rumah Abu Jahal, Nabi ketuk pintu, Nabi dakwah. Abu Jahal tak suka. Abu Jahal ambil musuh panah, dia ketuk pada Nabi sampai berdarah. Ya. Bila kepala Nabi kena ketuk, Nabi pun baliklah. Takkan nak tunggu lagi. Ya. Ha, jadi dalam perjalanan balik, Nabi bertembung dengan hamba kepada Hamzah, pembantu rumah dia lah. Pembantu rumah dia tengok Nabi berdarah, dia tanya lah, ya, siapa buat? Kata Nabi, apa ni, Abu Jahal buat. Ha, jadi Nabi pun balik.
Jadi pembantu rumah dia, bila Hamzah balik, dia report. Dia beritahu lah, Rasulullah aku ni Muhammad nak dipukul kepalanya. Oleh siapa? Oleh Abu Jahal. Ya. Maka akhirnya Hamzah marah. Lalu beliau menuju ke Darun Nadwah. Ya. Darun Nadwah ni tempat berkumpul pembesar Quraisy. Dia punya ni lah, kelab eksklusif dia lah. Dia ada kelab dia. Ya. Untuk member sajalah. Ya. Dia ada membership. Dia punya kena bayar lah fee dia. Ya. Jadi oleh kerana tu mereka duduk. Hamzah pun member juga pada kumpulan ni. Ya. Jadi dia pun, dia cari Abu Jahal. Mana Abu Jahal? Bila Abu Jahal, dia nampak Abu Jahal, dia tanya Abu Jahal. Dia confirm dulu, dia tak pukul. Dia tanya dulu, ya, betul ke kamu pukul Muhammad anak saudara tu? Abu Jahal kata, ya, aku pukul dia. Orang Arab dia bukan macam orang Melayu. Kerana tahu kan, orang Arab ni dia tak macam Melayu. Melayu dia baling batu sembunyi tangan. Ya. Orang Arab, baling batu, dia tunjuk tangan ni, aku yang buat. Ya. Oleh kerana Abu Jahal bagi tahu dia yang buat, maka apa? Ya? Maka dipukulnya Abu Jahal dengan busur panah. Sebab tadi kan Abu Jahal kan pukul Nabi kan dengan busur panah. Ini kita panggil kisos. Ya? Kisos ni sudah ada dalam budaya Arab. Bila Islam datang, Islam endorse saja. Ya? Sebab orang dulu memang kisos. Kalau bunuh, bunuh balas. Kalau cedera, cedera balas. Ya? Hingga berdarah sambil berkata, okey, ini yang menarik ni. Engkau menghina Muhammad sedangkan aku dalam agamanya dan percaya apa yang dia kata. Sebenarnya kata sejarawan, Hamzah belum masuk Islam lagi. Tapi ini apa ni? Ini emosi lah. Ya? Macam kita lah. Ya? Kadang dah geram sangat kan, keluar cakap-cakap yang tak apa-apa lah kan. Pasal nak bagi puas hati, puas hati aku boleh rasa. Ya? Puas hati. Ya? Sebenarnya apa ni? Hamzah tak masuk Islam lagi. Oleh kerana Hamzah dalam dilema, ya, apa yang berlaku? Ha, kalau dalam cerita Ar-Rahiqul Maktum yang kita dah khatam kat sini, ya, bilik yang sama, bilik ni lah kita khatam. Ya. Ha, jadi apa yang berlaku ialah, yang berlaku ialah Hamzah pergi ke Multazam. Dia berdoa di Multazam. Kerana orang Arab dah tahu Multazam tu tempat mustajab doa. Itu yang dia minta. Bila dia minta, ya, kata Syekh Barakuri, Allah bagi hidayah kepada dia. Itu yang akhirnya memang betul-betul dia masuk Islam. Tapi mula-mula masuk Islam kerana emosi saja. Ya. Kita pun apply lah dalam kehidupan kita. Kalau ada orang nak masuk Islam kerana nak kahwin, boleh tak? Boleh. Kita kena welcome dia. Kita jangan kata, mana boleh masuk Islam, mesti iman dulu. Ya. Ha, jadi kalau dia nak masuk Islam kerana nak kahwin, kita entertain saja dia. Tapi lepas tu kita follow up lah. Jangan kita biarkan dia. Ya. Ha, jadi oleh kerana itu kita daftarkan dia ke Perkim ke kan, ajar dia, kita datang ziarah dia, kita apa kita panggil, kita buat baiklah dengan dia. Ya, ha, kita jaga dia, jadikan dia sebagai keluarga angkat kita pula, satu family dia yang kita biarkan. Jadi oleh kerana itu masuk Islamlah Abu Jahal, Hamzah. Ya, peristiwa itu menegangkan keadaan ini, kita tahu. Ya, ha, jadi bila apa kita panggil, dua-dua pihak ni, sebab Hamzah Bani Hashim, ya, Abu Jahal Bani Mahzum. Jadi mereka bergaduh lah. Abu Jahal menyadari kesalahannya, ya, menghalang sambil berkata, biarlah Abu Ammar Hamzah melakukan terhadapku, kerana memang aku mencela anak saudara ni. Maknanya orang Arab ni dia berani buat, berani tanggung. Ya. Sebab tu saya kata Arab, itulah ciri-ciri orang Arab, ciri-ciri yang baik pada orang Arab. Ya. Orang Arab ni dia berpegang pada kata-kata. Orang Arab dululah bukan sekarang. Dia dulu, ya. Kemudian orang Arab ni dia committed, ya. Bila dia dah janji, dia akan tunaikan, ya. Dan dia berani, walaupun dia salah tapi dia berani, ya. Dia berani cakap. Mulanya Hamzah menyesal kerana meninggalkan agama nenek moyang. Lalu dia berdoa di Kaabah, ya, dalam apa kitab yang lain disebut di Multazam, ya. Mohon Allah menghilangkan keraguannya. Rasulullah juga berdoa supaya ditetapkan imannya. Bila Nabi tahu cerita ni, Nabi pun doakan dia, ya, supaya ditetapkan. Maka masuk Islam nanti. Di mana pusara Hamzah? Di Bukit Uhud. Bukan Bukit Uhud, di kaki Bukit Uhud. Ya, kita pergi ziarah Uhud tu ada 70 kan syuhada di situ. Ya, jadi yang terpisah dia ada dua makam situ, ada dua kubur. Ada kubur yang 68 orang, ada kubur yang 2 orang. Dia yang syahid 70. Tapi dia pecah dulu. Ya. Kalau perempuan intai lah. Kalau perempuan tak intai, tak nampak. Ada pernah tak intai? Tak. Cerita intai ni. Ya. Tapi tak tahu cerita kan? Tak.
itu mutawil kan bagi tahu. Ya. Jadi apa ni? Apa kita panggil ya? Dia punya kubur tu dibagi dua sebab Nabi pisahkan di antara ahlul bait dengan orang biasa. Ahlul bait tu mana keluarga Nabi. Hamzah ni keluarga Nabi. Jadi dia pisahkanlah, dia ada kemuliaan dia. Jadi dalam perang Uhud ada dua Nabi punya keluarga yang mati syahid. Yang pertama bapa saudara Nabi lah, Hamzah tadi kan. Hamzah ni masa Nabi di jahanam dia dah lupa balik dah. Ya. Tu, ya. Maknanya dia beza 2 tahun dengan Nabi. Ya. Dia bapa saudara, bapa saudara muda lah. Ya, tapi dia sangat rapat dengan Nabi. Sebab tu Nabi dengan dia ni best friend. Nabi best friend Nabi. Ya. Sebab tu dia punya hamba tadi kan dia report pada Hamzah kan bila Hamzah balik. Pasal dia tahu dah Hamzah dan Nabi rapat. Ya. Jadi Hamzah, Abbas soal lagi. Abbas pun Nabi punya best friend. Sebab tu masa Nabi dakwah kepada jemaah haji, Abbas tolong temankan Nabi. Abbas tu tak masuk Islam lagi. Ya. Sekarang ni orang Arab ni dia ada satu sikap dia panggil asobiah, dia panggil asobiah. Asobiah tu maknanya fanatik perkawaman. Ya. Jadi maknanya macam kita lah. Ya. Kita biasa kalau Kelantan ya. Kalau Terengganu je tetaplah ya. Masa ni dululah ya. Kalau kita sewa rumah pun mesti nak tentu dengan set-set kita je. Ya. Biasanya begitu. Orang Melayu duduk orang Melayu saja. Duduk Manchester tapi satu rumah semua Melayu. Ya. Jadi bila balik Malaysia pandai kecil Kelantan pula. Sebab apa ya? Sebab duduk kawan tu semua Kelantan ya. Jadi lebih pandai kecek latar daripada English kita kata ya. Okey, itu cerita dia. Jadi Nabi pisahkan seorang lagi. Okey, soalannya siapakah seorang lagi keluarga Nabi yang syahid dalam peperangan Uhud? Ya, itu kerja Umar Humbur. Ya. Tak banyak jawab kan Humbur mana kena tapi duit at home kan sebab Humbur. Ya. Umar bin Al-Khattab, ada tak soalan apa-apa sebelum kita sambung sikit? Ada soalan tentang tadi tu? Tentang Selina, Bani Hamzah, tentang rumah Rasulullah. Ya. Okey, masa Nabi sakit, Nabi minta untuk dijaga oleh siapa? Bila Nabi sakit, Nabi minta isteri mana yang jaga Nabi? Ya, bukan Ain. Aisyah. Ain Adil. Ya, Aisyah. Ya, Ain Arif Hamzah. Bukan Ai Arita. Ya. Anisha. Ya. Baru dia jadi doa. Ya. Jangan panggil Echa ke. Ya. Nanti dia tak jadi doa nanti. Anisha tu mana wanita yang kehidupannya penuh dengan kegembiraan. Ya. Maknanya lively. Anisha tu. Ya. Maknanya kehidupan yang penuh dengan kehidupan. Ya. Ceria, ya, kegembiraan ceria sebab dia menceriakan Nabi dan Nabi menceriakan dia. Sebab tu panggil Aisyah tu, ya, memang betul dengan nama dia tu. Ya. Tapi Nabi tak panggil dia Aisyah kan. Nabi panggil dia Umairah panjang. Umairah, ya, ada Alif Hamzah kat belakang. Ya, dia panggil mat apa tu? Dia panggil mat apa tu? Kalau tajwid mat apa? Tajwid. Umairah. Huruf mat bertemu dengan Hamzah dalam kalimah yang sama. Mat apa tu? Mat wajib. Mat wajib. Mun fasil ke mut tasil? Mut tasil lah sebab dia dalam kalimah yang sama. Ya, sebab tu kita panggil dia Umairah Hamzah tu ya. Umairah panjang. Kalau dalam tajwid, mat wajib mut tasil. Kena baca 4 ke 5 kan? Kalau belajar bahasa Arab, dia termasuk mat apa? Dia termasuk apa ni, apa kita panggil ya, termasuk apa tu? Itu tanda-tanda mu'annas tu ya, tanda mu'annas ni letak marbutah ya. Ini dia panggil alif mamdudah, dia panggil kena baca panjang mamdud, maknanya hamroh panjang boom, itulah alif mamdudah tu dalam bahasa Arab ya. Dia ada satu lagi dia panggil alif maksurah ya, macam najwa ya, najwa huda musa ya, apa ni Isa, itu semua alif maksurah. Sebab tu kita tak boleh panjangkan alif maksurah. Alif maksurah dua harakat saja. Sebab alif maksurah tu mat asli. Dia mat asli. Ya. Ataupun nama yang lebih popular mat original dia panggil. Mat original ya. Kalau dalam bahasa Inggeris ya. Nabi dah
Mam Duda? Tak. Maksud dia? Oh, dah, dah. Mamdud. Mim, mim. Dal, waw. Dal. Mamdud. Mamdud tu daripada kata mad. Huruf mad. Mad. Mad tu kan panjang? Mad, kan? Ha, jadi, alif mamdudah dia panggil. Maknanya yang ada alif dan hamzah di belakang. Macam macam kita kata, apa ni? Sama, kan? Ya. Yeah. Wasama iwa ma bana. Wasama. Kan panjang kerja tu? Mana boleh wasama? Tak boleh. Ya. Yeah. Jadi itu dipanggil. Jadi panjang Humairah, Humairah, Humairah tu daripada daripada Hamrah, Hamrah. Ya, yeah. Hamrah tu apa? Hamrah tu merah. Ya, yeah. Hamrah tu merah. Ya. Yeah. Apa ni? Kekali dengan apa baru je pergi, ya. Yeah. Al-Hamrah nama tempat tu. Al-Hamrah tu bahasa Arab. Bahasa apa? Bahasa bahasa apa? Bahasa Spanish dia Alhambra. Pasal orang Spain tak boleh sebut Al-Hamrah. Pasal istana tu istana merah, ya. Pasal keluarga tu keluarga Bani Ahmar dia panggil. Itu apa ni khalifah terakhir sebelum mereka jatuh ke tangan ke tangan apa ke tangan Ferdinand, King Ferdinand dengan Isabel, ya. Jadi sebab tu dia panggil istana tu Alhamra, tapi orang Spain tak boleh sebut. Jadi Alhamra jadi Alhambra, Alhambra. Alhambra tu istana merah, ya. Kerana batu-batu yang diguna dan juga kerana kerana nama keluarga tu, dinasti tu, nama dinasti tu dinasti Ibnu Ahmar dia panggil Ahmar ataupun Hamrah merah. Okey, ya. Yeah. Jadi oleh kerana kulit Aisyah ni putih kemerah-merahan. Ya. Yeah. Jadi Humairah tu, ya, yeah, itu bahasa lembut. Ya. Yeah. Kalau kita kata Hamrah biasa saja. Kalau Humairah tu ada makna darling, biasa tu darling. Ada makna darling, honey, sweetheart, semua tu ada di situ. Arab tu di situ. Ya. Yeah. Jadi bila kita nak panggil orang, kita kecilkan nama dia. Kalau nama dia Umar, kita tak panggil dia Umar, kita panggil dia Umair, ya Umair. Arab kalau dengar macam tu memang lemah lutut Arab. Ya. Bila kita panggil kita tahu nama dia Umar, kita jangan panggil dia ya Umar, ya. Itu biasa saja. Ya Umair, ya. Dia nak marah ke kita pun tak jadi. Pegang pula janggut dia. Memang dia. Arab ni memang betul. Ni ustaz kita pengalaman ni. Ya. Habislah, ya. Kita dah tersalah dengan dia, kita dah buat salah dah, ya. Tapi bila kita tapi kita kena tahulah nama dia dulu. Masalah dia kalau dia tak pakai name tag susah. Kita tak tahu nama dia, tapi kita main panggil dia. Ya. Ha. Jadi oleh kerana itu kalau kita tahu nama kita panggil macam tu. Ya. Sebab tu Umar, Umayyah, ya. Kalau nama dia Salman, Sulaiman, ya. Sedap dengar. Kalau nama dia Jannah, Junainah. Ya, semua jadi daripada Domah, daripada Fatah semua jadi Domah. Jannah, Junainah. Kalau Hasan panggil Husain, ya. Dan Husain tu mesti adik, Hasan tu mesti abang. Itu memang kaedah dalam bahasa Arab. Ya. Kalau nama dia Salman, seorang lagi Sulaiman, confirm Sulaiman mesti adik. Salman tu abang. Hasan mesti abang, Husain mesti adik. Ya. Itu dalam bahasa Arab dia panggil isim tasghir, dia panggil. Isim tasghir. Ya. Teknikal lah sikit, ya. Itu kena masuk kelas bahasa Arab, ya. Kena ambil kelas bahasa Arab. Okey, ya. Apa lagi yang boleh kita, ada soalan? Macam ada orang nak tanya, ya. Terngiang-ngiang macam tadi kan ada macam orang nak tanya. Betul tak? Dia cuba je kan ada, kan? Tak tahu siapa punya suara, ya. Oh, muak. Tapi muak tak punya macam tu. Itu lain macam muak tu, ya. Okay. Jadi apa sesalahnya baca sikit Umar bin Al-Khattab. Umar paling kuat menentang dakwah Nabi. Digeruni kerana dia ni berani dan keras. Masuk Islam setelah 3 hari keislaman Hamzah, ya. Jadi bila Hamzah masuk Islam, ya, maka Umar pun masuk. Sebab apa Umar masuk Islam 3 hari lepas pada Hamzah? Kerana Hamzah tu mentor kepada kepada Umar. Umar ni menti dia. Dia dah ada dah sistem mentor-menti dah ada dalam tu, ya. Sebab manusia ni dia mesti ada orang yang dia apa? Dia apa kita panggil? Apa abang kata? Ha, dia mesti ada orang yang dia apa istilah dia tu kata ni? Orang yang dia macam dia idolakan. Dalam hidup kita kan mesti ada dalam hidup kita. Ya. Macam kat lagi kita kata kan. Takkan dia tiba-tiba nak jadi pilot, pilot dia mesti ada somebody yang dia kenal masa kecil dulu. Ada ustaz. Tak ada. Mana ada career garden? Pasal apa? Zaman dulu mana ada career garden? Tak ada. Mana airline pun tak ada. Jadi macam mana boleh ter apa dia panggil the plane tak ada, oh, padang di TV.
Tak ingat cerita tu. Ha. Fantasy Island tu tak pernah cerita. Tak ada. MS tak ada. Tak ada. Takdir. Takdir. Tapi macam sekarang adalah anak-anak kita kan dia mesti tengok kan. Dia idolakan seseorang ya. Jadi apa ni Omar ni dia jadikan Hamzah tu sebagai idola dia. Jadi bila idola dia masuk Islam, itu yang kita kata baru tu. Sebab itu Nabi biasa pegang kepala dia. Macam kita lah kan. Kita tengok siapa ketua dia. Oh, ketua Muslimat dia ni Hajah Nuriyah. Ya. Kita lobby Hajah Nuriyah dulu. Ajar Nuriyah dah lembut lutut, yang lain pun semua ikutlah. Macam tu maksud dia. Jadi bila Hamzah tu masuk, orang yang rapat dengan Hamzah dan orang yang minat dengan Hamzah sama masuk Islam ni. Ya. Keislamannya di rumah Arqam bin Abi Al-Arqam, ya, markas dakwah. Rasulullah pernah mendoakan dia. Ini ceritalah, ya. Ceritanya kita tahu, ya. Omar pergi rumah adik dia. Ya. Mula-mula Omar nak bunuh Nabi. Itu dalam Haraikul Maktum kita. Bila Omar nak bunuh Nabi dalam perjalanan, dia jumpa, bertemu dengan kawan dia. Kawan dia kata, Omar nak pergi mana? Nak pergi, nak buat perhitungan dengan Muhammad. Dia kata, sebelum kau pergi sana, cuba kau cek rumah adik kau. Ya. Adik dan adik ikhwan kau dah masuk Islam. Ya. Nah, jadi dia pergi dulu. Bila dia sampai, dia dengar orang mengaji. Ya. Tapi dia tak tahu apa yang dia baca. Ya. Maka dia terajang pintu macam biasa. Ya, dia terjang pintu, kemudian bila masuk, ya, apa ni, Fatimah juga, bukan Fatimah yang ni. Ni Fatimah seorang lagi. Ya, yang mula-mula Fatimah tadi, Fatimah binti Rasulullah kan. Yang nombor dua tu Fatimah binti Asad. Itu mak Sayyidina Ali, mentua kepada Fatimah lah. Dan Fatimah binti Asad tu yang besarkan Rasulullah masa kecil. Yalah kan Nabi kan duduk rumah Abu Talib. Bila Nabi duduk rumah Abu Talib, bukan Abu Talib yang jaga. Abu Talib mana ada masa, dia kan governor. Lepas tu dia meniaga, dia biasa travel. Dia travel bukan dekat lu negeri Syam tu. 3 bulan sekali travel. Ya, kalau macam ustaz travel 12 hari, ya, setakat tu je lah. Lepas tu balik datang kelas balik dia. Ya. Tapi kalau dia lama. Oleh kerana tu yang jaga Nabi bukannya Abu Talib tu, isteri dia jaga Nabi. Sebab tu isteri dia memang mengharap Nabi jadi menantu dia. Ya, sebab Sayyidina Ali ada tak kakak? Dia ada kakak, ya. Ummu Hanik nama dia. Ya. Ummu Hanik itu Fafita, nama betul dia Fafita. Apa ni? Abu Talib dengan isteri dia, siapa ni? Fatimah binti Asad nak kahwin kan, nak jodohkan Nabi dengan anak mereka. Supaya Nabi itu tak jatuh tangan orang sebab yalah Nabi ni kan mutiara. Ya, takkan Nabi akan jatuh tangan orang lain, ya. Tetapi Allah buat Nabi tak kahwin dengan Fafita. Kerana apa? Kerana Fakitah ni lawa orang dia, ya? Tetapi harta, kedudukan dia tak macam lah Khadijah kan somebody kan, ya? Bukan somebody je, dia everybody, ya? Pasal orang nak ingat tadi apa kerja Fatimah, apa yang Khadijah ni, dia memang token besar. Dia yang import apa tadi? Dia yang import kain kapas. Dia pada mana? Egypt ke tadi? Pasal aku tak boleh beli Egypt. Transportation cost dia jauh dia. Jauh dia. Jauh dia. Okey, jadi apa ni? Apa kita panggil, ya? Dia punya takdir tadi, Allah dah takdirkan Khadijah tu kahwin dengan Nabi. Barulah Khadijah tu boleh jaga dakwah Nabi tu, ya. Okey, clear. Tapi oleh kerana Nabi terhutang budi dengan Fatimah binti Asad, jadi bila hijrah, Ali bawa mak dia sekali. Ya. Bila mak dia datang, Nabi suruh Ali buat rumah belakang rumah Aisyah tu. Ya. Lepas perang Badar, Nabi kahwinkan Ali dengan Fatimah, anak dia, anak baginda. Maka Fatimah jaga Fatimah juga. Fatimah binti Muhammad jaga Fatimah binti Asad sampai Fatimah binti Asad meninggal. Jadi kalau orang tanya kita, ada tak dalil jaga mak mertua? Ada. Ya. Contohnya Fatimah binti Muhammad jaga mak mertua dia sampai meninggal. Ya. Nabi yang kebumikan Fatimah binti Asad di perkuburan Baqi', Baqi' sebelah tu. Ya. Walaupun Abu Talib, ya, tidak melafazkan Islam dia, ya, tapi isteri dia masuk Islam. Dan Fatimah binti Asad tu macam mak Nabi, ya, dianggap sebagai pengganti kepada Aminah. Ya, sebab Nabi kan tak ada mak. Ya. Jadi Fatimah binti Asad tu lah. Jadi oleh kerana Fatimah binti Asad tu banyak jasa pada Nabi, Nabi nak Fatimah anak dia jaga Fatimah binti Asad macam Fatimah binti Asad jaga Nabi masa kecil. Itu yang Nabi buat kahwin dengan Ali tu, ya. Okey.
Sebenarnya Nabi boleh kahwinkan Fatimah anak dia dengan Osman. Ya. Pasal Osman kematian isteri. Ya. Osman kan kematian Rukayyah. Lepas Rukayyah meninggal, Osman boleh tak kahwin dengan Fatimah? Boleh. Tapi Nabi tak kahwinkan dengan Fatimah. Pasal Nabi nak Fatimah melalui kesusahan. Ya. Kalaulah Fatimah kahwin dengan Osman, apa jadi pada Fatimah? Jadi memang besar, jadi memang besar Osman kaya. Ya, dia rumah tahulah kan, ya, dia punya harta. Kalau kahwin dengan Ali, Ali ni apa kerja ni? Kan tadi kena tengah-tengah jawab lah, ya. Apa kerja Ali ni kan? Agak-agaknya dia bukan petani, ya. Ali adalah seorang buruh binaan. Dia buruh binaan, ya. Dia bukan kontraktor. Ya, dia kerja dengan kontraktor besar membuat rumah. Ya, jadi dia kontraktor, bukan dia kontraktor, dia punya buruh. Jadi kalau ada kerjaan, ada projek rumah baru ada. Ya, kalau tak ada ni semua apa kita panggil ni, ya, tak ada lah, ya. Jadi sebab tu Ali susah hidup dia. Ya. Tetapi Nabi nak Fatimah tu, ya, duduk dengan Ali sebab Ali ni ada kemuliaan. Osman pun mulia. Ya. Tetapi Ali ni hebatlah, ya, pasal Ali ni anak angkat Rasulullah sejak kecil. Ya, sejak dia umur 8 tahun Nabi dah bela. Pasal apa Nabi ambil Ali ni umur 8 tahun? Kerana masa Abu Talib jaga Nabi 8 tahun juga. Pasal masa Nabi umur 8 tahun, datuk Nabi meninggal kan? Abu Talib kan meninggal masa Nabi 8 tahun. Bila Nabi meninggal datuk dia, siapa jaga Nabi? Abu Talib kan? Berapa umur Nabi? 8 tahun lah. Ya. Jadi masa Nabi ambil Ali sebagai anak angkat dia, Nabi ambil masa Ali umur 8 tahun juga. Nak bayar budi. Ya. Jadi adalah dalil dia, ya. Orang berbudi kita berbahasa kan, ya. Orang memberi kita merasa, ya. Okey, ya. Jadi itu dia punya cerita. Jadi setelah masuk Islam, ya, maka apa yang berlaku? Umar, ya. Jadi Umar ni dia bagi apa kita panggil impact, ya. Dia bagi impact maksimal, ya. Maksimal impact. Itu cerita yang pasal dia masuk Umar ni dia tulang orang ngaji tak begitu. Dia tampar adik dia pasal dia nak tengok apa yang adik dia baca, ya. Jadi adik dia tak bagi sebab itu adalah lafaz-lafaz, ya, kalam Allah. Dia masih kafir kan. Jadi adik dia suruh, ya, Umar tu supaya mandilah, bersihkan diri, ya. Jadi kalau ada orang kata maka Umar pun berwudu, tipulah, ya. Umar kan belum masuk Islam lagi, macam mana dia nak wudu kan. Jadi dia mandi. Jadi bila dia mandi dia tenanglah, ya, sebab air kan. Sebab tu Nabi ajar kita anger management dia panggil. Ya. Anger management tu maksudnya apa? Kalau kita marah sangat, ya, mandi. Kalau boleh wuduk, wuduklah. Kadang-kadang kita dekat apa ni, dekat hypermarket ke apa nak mandi juga dah. Ya. Jadi ambil wuduk, ya. Kalau ambil wuduk tak boleh juga, kena mandilah. Ya. Jadi bila Umar mandi dia jadi tenang. Barulah dia ambil, ya, apa ni, surah Toha kan. Ya. Beberapa ayat dari surah Toha. Bila dia baca, terbuka hati dia untuk terima Islam. Kerana apa dia apa? Kerana dia ni seorang sastrawan. Umar ni sastrawan. Bila dia baca Quran, dia dapat merasakan ini bukan tulisan manusia. Ya, macam kita lah kan. Kita biasa baca novel kan. Kita biasa baca novel. Novel apa kita panggil? Osman Awang ke kan? Osman Awang kenal kan? Osman Awang dikenali sebagai apa? Tongkat siapa? Takkan tongkat Musa? Bukan. Tongkat Warren. Ya. Dia sastrawan negara kan, ya. Jadi kita dah biasa dengan dia punya sajak kan, tulisan-tulisan dia. Tiba-tiba ada orang tulis sajak, dia kata Osman Awang. Agaknya kita boleh differentiate tak? Kita boleh beza tak? Kita boleh beza. Ya. Bila kita dengar, kita kata macam kita biasa dengar suara Siti Nurhaliza kan. Bila kita dengar lagu, kita kata macam Siti tapi bukan dia. Kita boleh agak kan. Ini bukan, ya. Ini bukan Siti Nurhaliza, ini apa kita maknanya Dayang Nurhaliza, ya. Ya. Pasal aku tentang kenapa? Ya. Jauh sangat. Ini suara lain kan, ya. Tapi dah tentulah berbeza dengan si siapa suara ni tu, ya. Suara sedap je. Aku tak nama dia, ya. Siapa dia? Itu dia menang apa ni, Gegar Waganza menang, ya. Mesti tu tak terkejut kan. Macam tu tak tahu kan, ya. YouTube lah, YouTube. Kita tengok, dia juara kan? Oh, punya juara. Tahu lah. Tahu, okay.
YouTube je. Sebab YouTube ni kadang kita cari satu yang lain yang keluar. Jadi kita ambil keluar lah kan. Ya, kita tahu ni, ya, apa kita tahu. Okey, yang terakhir sebelum kita tamat kelas, ya. Jadi masuk Islam ni Umar ni memberikan kesan tadi, ya. Sebab Nabi doakan dia, ya Allah kuatkanlah Islam dengan salah seorang daripada dua Umar, Umar Al-Khattab bin Al-Khattab dan Amru bin Hisham. Amru bin Hisham atau Umar bin Hisham itu ialah Abu Jahal. Maknanya Nabi pernah doakan kebaikan kepada mereka. Tetapi hidayah itu milik Allah, ya. Allah kabulkan doa Nabi, masukkan Islam Umar tapi Abu Jahal tak, ya. Jadi itu Allah punya pilihan, ya. Jadi kata mereka, dulu kami takut sembahyang di Kaabah, tapi bila Umar masuk Islam, kata Ibn Mas'ud, ya, kami dah mula dah sembahyang dekat Kaabah, ya. Jadi itulah kehebatan Umar. Selesai lah, ya, untuk kali ini. Nanti kita sambunglah cerita apa ni, peristiwa Islam Umar ni kita akan. Sebab tu Ustaz tak cerita lagi, ya. Pasal cerita Islam Umar ni muka surat sebelah tu je, ya. Muka surat 100, ya. Tapi oleh kerana soalan telah ditanya, Ustaz layaknya, ya. Okey, sekadar itulah, ya, yang boleh kita selesai apa ni baca hari ni. Tandakan pusat 100 akan datang kita baca. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.